Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk 5.1 iaitu ciri-ciri kepribadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan. Okey. Generasi muda zaman sekarang ni digalakkan untuk menceburi bidang keusahawanan kerana bidang ni mampu menggerakkan sumber ekonomi dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Kita pergi ke ciri-ciri kepribadian seorang usahawan. Yang pertama, berani mengambil risiko. Mempunyai keyakinan untuk menghadapi keadaan ketidakpastian, membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan perniagaannya. Okay, maksudnya, seorang usahawan ni mestilah berani untuk berhadapan dengan sebarang masalah atau kesulitan yang akan dihadapi pada masa akan datang. Secara teorinya, semakin tinggi sesuatu risiko, semakin besar pulangannya. Okay, yang kedua, kreatif dan inovatif. Boleh mencipta sesuatu yang baharu bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang berbeza. Okay. Bersifat inovatif ni maksudnya boleh ubah suai sesuatu barangan yang sedia ada supaya ianya menjadi lebih berkualiti, lebih menarik dan dapat berdaya saing dalam pasaran lain. Manakala, kreativiti pula ditakrifkan sebagai proses pemikiran yang mendorong untuk merealisasikan idea baru. Jadi, seorang usahawan ni perlu berfikir di luar kotak untuk mendapatkan idea yang baru. Yang ketiga, tabah. Tidak akan jemu dan berputus asa menghadapi cabaran. Okay. Dia ni tak takut untuk menghadapi sesuatu kesusahan dalam perniagaannya sehingga dia berjaya. Jadi, seorang usahawan ni, dia mesti berani menghadapi bahaya, tidak gentar, cekal hati. Okay, poin yang keempat, yakin diri dan optimistik. Yakin dengan kebolehan diri untuk menghadapi cabaran dan sentiasa mempunyai pandangan yang terbuka terhadap kegagalan. Okay, maksudnya, dia ni tak takut akan kegagalan. Kalau dia gagal sekalipun, dia perlu cuba lagi. Usahawan ni juga berfikir mencari penyelesaian untuk mencapai kejayaan. Poin yang kelima, berinisiatif dan bertanggungjawab. Sikap seseorang yang melakukan sesuatu secara proaktif. Okay. Maksudnya, dia perlu mempunyai semangat atau tabiat untuk menjalankan tanggungjawab tanpa diarah atau dipaksa. Okay, dia perlu bertanggungjawab terhadap sikap, tingkah laku serta perbuatannya. Yang keenam, komitmen yang tinggi. Menunjukkan komitmen dan keazaman yang tinggi untuk memajukan perniagaannya. Okay, maksudnya, komitmen yang tinggi ni adalah sesuatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh seseorang terhadap diri sendiri atau orang lain. Komitmen ni perlu jelas, terarah, berorientasikan kemajuan. Poin yang ketujuh, pandai mengambil peluang. Usahawan akan sentiasa mencari dan pandai merebut peluang perniagaan yang wujud daripada perubahan dalam persekitaran perniagaan. Okay. Peluang perniagaan ni wujud dalam pelbagai bentuk. Jadi, usahawan ni perlu pandai bertindak bijak dalam mengambil langkah untuk merebut setiap peluang yang ada. Yang kelapan, berfikiran positif untuk berjaya. Berfikiran positif akan dapat menyelesaikan masalah dan halangan yang dihadapinya. Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan. So, kalau nak jadi seorang usahawan, kita mesti berfikiran positif untuk selesaikan masalah dan halangan yang dihadapi. Okay, yang kesembilan, kebolehan menentukan visi dan misi.
bijak menentukan visi dan misi perniagaannya kerana perkara ini yang menentukan hala tuju perniagaan dan memberi panduan dalam merancang kejayaan perniagaan. Okay, poin yang ke-10, berani untuk gagal. Berani menghadapi kegagalan dan menganggap kegagalan sebagai suatu pengajaran yang berharga kepadanya. Okay. Seorang usahawan ni, dia tak mudah menyerah kalah apabila dia berhadapan dengan risiko yang tidak dapat dijangka. Kalau kita gagal dalam sesuatu perniagaan tu, kita anggap je kegagalan tu sebagai satu pengajaran dan kita ambil pengajaran tu sebagai batu. Kita jadikan pengajaran tu sebagai batu loncatan untuk membina masa depan yang cerah. Okay. Yang poin yang seterusnya, semangat sepasukan. Kriteria ini melibatkan kerjasama pihak yang mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mencapai matlamat yang sama. Apabila dalam perniagaan kita mengamalkan sifat semangat sepasukan dalam menghasilkan produk, hasil produk tu akan jadi lebih berkualiti daripada hasil kerja sendiri. Okay. Seterusnya, berdikari. Tidak bergantung kepada orang lain atau mengharapkan pertolongan orang sewaktu melakukan sesuatu. Jangan kita nak harapkan orang lain je. Jangan nak harapkan bantuan daripada orang lain je. Cuba berdiri atas kaki sendiri dan tak bergantung pada bantuan orang lain. Kita kena usaha sampai kita boleh. Yang terakhir, fleksibel. Berkebolehan untuk menukar cara dan menyesuaikan pendekatan perniagaannya dengan situasi serta keadaan tertentu. Okay, seterusnya kita pergi ke kekuatan diri usahawan. Kekuatan diri usahawan ni ada 5 jenis. Yang pertama, kemahiran pembangunan karakter diri. Yang kedua, fokus tenaga dan tumpuan. Yang ketiga, perhubungan baik dengan pasangan. Yang keempat, keupayaan membina jenama. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Okay, kita pergi ke poin yang pertama, iaitu kemahiran pembangunan karakter diri. Okay, usahawan dapat membentuk kemahiran pembangunan karakter diri melalui pengalaman dan cabaran dalam perniagaan. Antara kemahiran yang boleh membangun karakter diri ni seperti kebolehan membuat keputusan, kemahiran berkomunikasi, membuat perancangan perniagaan. Okey. Seterusnya kita pergi ke fokus tenaga dan tumpuan. Usahawan yang bijak akan menetapkan visi dan misi perniagaannya serta fokus terhadap perkara yang menjayakan perniagaannya. Okey. Contohlah, kita ada buka kedai makan. So kat situ mesti ada menu kan? Okey. Menu tu jangan selalu tukar-tukar menu. Jangan selalu ubah perjalanan normal perniagaan. Perubahan ni boleh berlaku apabila kita nak kembangkan atau mencipta sesuatu yang baru, tetapi mestilah fokus kepada apa yang perkara yang menjayakan perniagaannya tu. Okay, poin yang ketiga, perhubungan baik dengan pasangan. Perhubungan yang baik kepada semua pihak dalam organisasi amat penting untuk menjayakan sesebuah perniagaan. So, usahawan ni mestilah mampu berkomunikasi dengan jelas dan berkesan supaya pengurusan perniagaan tu dapat dijalankan dengan sistematik. Okay, poin yang keempat, keupayaan membina jenama. Keupayaan membina jenama akan memainkan peranan besar dalam membina rangkaian perniagaan usahawan. Ini kerana jenama yang kukuh tu akan meyakinkan lebih ramai pengguna. Okay, poin yang terakhir, menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Usahawan perlu peka dengan masalah kecil dan cuba menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan sebaik mungkin. Okay. Kalau kita ada masalah sama ada besar atau kecil, kita perlu selesaikan masalah yang kecil terlebih dahulu sebab
masalah yang besar ni belum tentu kita boleh selesaikan dengan cepat dan sebaik yang mungkin. Kita kena selesaikan masalah yang kecil tu, tapi buat dengan secepat yang mungkin. Okay, kita pergi yang terakhir, iaitu kelebihan menjadi usahawan. Usahawan ini merupakan penggerak dalam pembangunan, kemajuan dan pembangunan ekonomi negara. Kelebihan menjadi usahawan ini ada 4. Yang pertama, kelebihan menjadi usahawan kepada diri. Yang kedua, kelebihan menjadi usahawan kepada keluarga. Yang ketiga, kelebihan menjadi usahawan kepada masyarakat. Dan yang keempat, kelebihan menjadi usahawan kepada negara. Okay, kita pergi ke yang pertama dahulu, iaitu kelebihan menjadi usahawan kepada diri. Bila kita jadi usahawan ni, ianya dapat membentuk diri untuk sentiasa berfikiran positif, berdisiplin, bebas mengeluarkan idea dan cekap menguruskan masa. Ianya juga dapat mewujudkan sikap berdikari dalam diri kita dan dia dapat memberikan sumber pendapatan kepada diri dan keluarga. Okey, yang kedua, kelebihan menjadi usahawan kepada keluarga. Dia dapat peluang untuk membuka perniagaan baharu. Dan perniagaan tu mempunyai kelebihan tersendiri, iaitu dapat diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan ia dapat memupuk minat keusahawanan dalam kalangan ahli keluarga. Okey, yang ketiga, kelebihan menjadi usahawan kepada masyarakat. Okey, ini dapat memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat, memberikan pelbagai produk dan perkhidmatan, membuka peluang pekerjaan dan mewujudkan ketenteraman dengan mengurangkan kadar jenayah. Contohlah, si Ahmad ni buka kedai runcit dekat kampung dia. Kebetulan time tu si Ahmad ni kekurangan pekerja. Jadi orang-orang yang menganggur kat kampung tu, yang tak buat apa-apa tu, dia boleh bekerja dekat kedai runcit tu. Sebab tu salah satu peluang pekerjaan yang ada kat kampung tu. And then kedai runcit Ahmad ni memberikan perkhidmatan penghantaran barangan sampai depan rumah. What we call it? COD. So tu salah satu perkhidmatan yang diberikan oleh Ahmad kepada orang kampung. Itu untuk kelebihan menjadi usahawan kepada masyarakat. Okey, yang terakhir, iaitu kelebihan menjadi usahawan kepada negara. Ini dapat memperkenalkan produk tempatan ke luar negara, mewujudkan kerjasama serantau dan mewujudkan pengaliran masuk modal asing. Okey, contoh produk yang diperkenalkan ke luar negara macam ice pizza. Okey, ice pizza ni dia tak semestinya dijual di Malaysia. Tapi dia telah mengembangkan perniagaan dia tu ke luar negara, antaranya Singapura, Hong Kong, Brunei, Taiwan. Itu salah satu produk yang diperkenalkan ke luar negara. Ada banyak lagi, antaranya Jimmy Choo, Babas, Berlis, Ogawa, Manchis. Itu semua jenama tempatan yang diperkenalkan ke luar negara.